Apakah malaikat berjenis kelamin? Mohon penjelasannya. Jawaban singkat kami, Alkitab mengajarkan bahwa malaikat adalah makhluk rohani, bukan seperti kita manusia. Dan nampaknya, karena itu, malaikat juga tidak berjenis kelamin. Walau beberapa kali Alkitab menuliskan malaikat menampakkan diri dalam rupa manusia biasa, memiliki rambut, mata, dan tubuh seperti manusia, dituliskan dengan kata pengganti laki-laki. Namun, Alkitab tidak menegaskan bahwa malaikat itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ini hanya cara manusiawi dari penulis Alkitab memakai kaedah bahasa yang umum, supaya kita semua pembacanya lebih mudah mengerti peristiwanya. Sebenarnya, malaikat itu berbeda dengan kita karena mereka adalah makhluk roh. Jadi, kita tidak bisa tahu pasti apakah malaikat itu punya jenis kelamin atau tidak. Yang penting kita tahu adalah malaikat itu hamba-hamba Allah yang selalu siap membantu kita. Mereka selalu ada di sisi kita meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Sahabat bisa terus mendengarkan penjelasan lengkapnya dari awal sampai akhir. Silakan subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 menit, like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Dalam Alkitab kita tidak menemukan deskripsi fisik yang sangat detail tentang malaikat, namun berdasarkan beberapa ayat dan konteks pemahaman kita terhadap keberadaan malaikat, kita dapat menarik kesimpulan bahwa. Alkitab tidak secara jelas menyatakan bahwa malaikat memiliki jenis kelamin. Ketika kita membaca kisah-kisah tentang malaikat di Alkitab, seperti kunjungan malaikat ke Hagar atau malaikat yang memberitakan kelahiran Yesus kepada Maria, kita seringkali melihat mereka digambarkan dengan atribut-atribut yang biasanya dikaitkan dengan manusia, namun. Ini lebih merupakan cara penulis Alkitab untuk menyampaikan pesan ilahi kepada manusia dengan cara yang dapat mereka pahami. Sesungguhnya malaikat adalah makhluk roh, tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 13 sampai 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi, pada prinsipnya, menentukan jenis kelamin mereka tidak ada gunanya. Yang paling bisa kita katakan adalah bahwa kitab suci menggambarkan malaikat seolah-olah mereka berjenis kelamin laki-laki. Sahabat Alkitab, referensi tentang malaikat dalam kitab suci memang menggunakan jenis kelamin laki-laki. Kata Yunani untuk malaikat dalam Perjanjian Baru, angelos, berbentuk maskulin, bahkan bentuk feminin dari angelos tidak ada. Dan tiga jenis kelamin dalam tata bahasa yaitu maskulin (he, dia laki-laki), feminin (she, dia perempuan), dan netral (kata itu). Malaikat tidak pernah disebut dalam jenis kelamin selain maskulin. Dalam banyak penampilan malaikat dalam Alkitab, tidak pernah ada malaikat yang disebut si atau dia perempuan atau itu. Selain itu, ketika malaikat muncul, mereka selalu berpakaian seperti laki-laki. Misalnya dalam Kejadian 18 ayat 2 dan ayat 16, lalu kitab nabi Yehezkiel pasal 9 ayat 2, tidak ada malaikat yang pernah muncul dalam kitab suci berpakaian sebagai perempuan. Kami bacakan satu contoh tentang seorang malaikat yang digambarkan sebagai seorang muda dan disebut dengan memakai kata ganti laki-laki. Ada tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 5-6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat ini menggambarkan seorang pemuda yang memakai jubah putih yang duduk di sebelah kanan kubur Yesus. Meskipun seorang pemuda sering dihubungkan dengan jenis kelamin laki-laki, penampilan fisik seseorang tidak selalu menjadi penentu jenis kelamin sebenarnya, terutama dalam konteks makhluk spiritual seperti malaikat ini. Dua malaikat yang disebutkan namanya dalam Alkitab yaitu Mikael dan Gabriel disebut dengan bentuk maskulin. Mikael dan malaikat-malaikatnya di dalam Wahyu 12 ayat 7. Lalu kemudian Maria sangat terkejut oleh perkataan malaikat Gabriel dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 29. Referensi lain tentang malaikat selalu dalam bentuk maskulin. Misalnya dalam Hakim-Hakim 6 ayat 21, Zakaria 1 ayat 19, dan malaikat-malaikat dalam kitab wahyu semuanya disebut sebagai dia laki-laki. Iblis yang kita asumsikan adalah malaikat yang jatuh, juga disebut dalam istilah maskulin. Dia laki-laki. Dia adalah bapa segala dusta. Ada tertulis dalam Injil Yohanes 8 ayat 44. Dan informasi yang menarik juga ada tertulis dalam Injil Matius 22 Ayat 30, di sana Yesus mengatakan bahwa tidak ada perkawinan di surga karena kita hidup seperti malaikat di surga. Ayat ini menyatakan bahwa malaikat tidak menikah, tidak ada dalam pernyataan Yesus tersebut tentang apakah malaikat tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sahabat Alkitab, menurut Injil Yohanes 4 Ayat 24, Allah itu roh. Dan tidak memiliki jenis kelamin seperti juga malaikat, walaupun dalam Alkitab, penyebutan diri Allah hampir selalu dituliskan dengan istilah maskulin. Dengan cara yang sama, kitab suci menyebut malaikat yang adalah makhluk roh menggunakan kata ganti maskulin untuk laki-laki. Jadi, ada beberapa alasan mengapa kita sulit menentukan jenis kelamin malaikat. Pertama, malaikat adalah makhluk rohani, bukan makhluk fisik. Mereka tidak memiliki tubuh jasmani seperti manusia. Tidak ada kebutuhan untuk reproduksi. Jenis kelamin adalah karakteristik fisik yang melekat pada tubuh jasmani seseorang manusia. Fungsi utama malaikat adalah melayani Allah. Ini yang kedua, mereka tidak memiliki kebutuhan biologis seperti manusia. Mereka fokus melayani Allah, yaitu melayani kita umatnya. Seringkali yang ketiga ini, ketika Alkitab menggambarkan malaikat, itu lebih merupakan penggambaran simbolik daripada deskripsi literal. Kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa Alkitab tidak memberikan jawaban yang pasti dan lengkap tentang semua pertanyaan yang kita miliki, termasuk tentang malaikat. Beberapa hal mungkin tetap menjadi misteri bagi kita. Yang terpenting adalah kita memiliki iman kepada Allah dan percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendalinya. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik, sahabat Alkitab. Berdasarkan pemahaman kita, akan sifat malaikat sebagai makhluk rohani dan pelayan Allah. Kemungkinan besar, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Namun, karena keterbatasan pemahaman manusia tentang dunia rohani, kita tidak dapat dengan pasti mengatakan demikian. Yang terpenting adalah kita memahami bahwa malaikat adalah makhluk roh yang melayani Allah dan melaksanakan kehendaknya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus mengasihimu.